Dapat signature Nahida, let's go, let's go. Oke, di video kali ini gacha time ya. Tapi kali ini bukan akun saya ya. Jadi ini akunnya Jamie. Dia pengen kalau akunnya itu digacha nama gua nih. Dia udah nabung beberapa patch nih guys dengan total primogemnya itu 24k. Oke, jadi di sini informasinya dari si Jamie, Star Glitter Stardust ditukar aja ke Fate. PT sekarang katanya 19, red off kondisinya. Waduh. Terus gacha Nahida dulu sampai dapat. Kalau udah dapat baru gacha weaponnya. Kalau signature Nahida dapat atau malah dapat yang lain, semisal ada sisa Fate gacha karakter Nahida lagi, Bang. Okay, let's go. Okay, sebelum kita lanjut, buat kawan-kawan pengen beli blessing atau Genesis Crystal bisa melalui kode shop ya. Nanti untuk link tundanya ada di deskripsi. Prosesnya mudah dan pastinya dijamin aman kawan-kawan. Okay. Jangan lupa juga ada promo cashback kalau misalnya kalian membayar via OVO ya. Syarat dan ketentuan berlaku by the way. Ada kuotanya juga per hari. Kalau misalnya kalian tidak dapat cashbacknya, ya sayang sekali, berarti kalian kehabisan kuota. Nanti bisa dicoba di hari berikutnya. Link pembelian ada di deskripsi. Monggo silakan langsung saja kalian top up di Koda Shop. Oke, let's go. Kita cek riwayat tadi katanya 19. Let's see apakah benar 19. Oke, guys. 19. Oke, ini kita coba di kakek Keon ya. Keon. Let's go. 19 berarti ini kita kayaknya gue beli dulu deh. Gue beli dulu satu intertwine fate. Oke. Man, dia ada 53 loh. Kita gacha sekali dulu. Ini 20, roll ke 20. Dan ya, roll 30, let's go. Langsung saja. Wah, keren gue. Waduh, saya deg-degan ini. Soalnya kondisinya red off nih. Ini si Jamie ngasih beban lagi ke saya ya. Oke, langsung aja. Woi, dapat Belnut ya. Oke, langsung lagi kita hajar. Roll ke 40 ini kawan. Masih belum. Langsung aja kita skip. Dapat treasure. Ya sebenarnya karakter bintang 4 nya itu kurang ini sih. Buat kalian yang sudah konstelasi semua ya, kurang menarik lah ya. Ini 50. Roll ke 50. Apakah Jamie hoki di sini? Waduh. Seperti biasa ya, Jamie itu kayaknya emang rata-rata dapatnya di soft pity. Oke, ini 60 kawan-kawan. 60 dapat di sini pun juga kayaknya lumayan. Yang penting menang dulu red, kalau menang red off wah lumayan sih. Semoga bisa kejar itunya sih. Double dong. Oh my god. Oke, ini 70. 70 adik-adik. What? Wadidaw. Oke, dapat Noel. Ini harusnya dapat sih ya. Ini 80 harusnya dapat. Kita cek apakah dia dapatnya di roll ke berapa gitu. 70 berapa. Let's go. Red out. Yes. Nahida. Oke, ini 71. Waduh, komik 72. 73. 74. Let's. 75. 76. Waduh. 77. Waduh, jam. Dia udah konsolasi berapa ini? Wah, udah C3 nih. Kayaknya teori kakek-kakek di sini kurang beruntung ya. Waktu awal gue gacha akunnya si Jamie juga kayak begini sih. Kalah red off, abis itu dapatnya di roller rendah sih, kita cek. Ini kita kembali ke 15 mungkin. 7 ya, 14 berarti guys. Berarti ini 14. Dua empat. Wah kacau. Wah gimana nasib gua ntar cok kambing. Wah ya aku dulu jam. Benda perlu si jam. Kayaknya kita coba ubah ya. Oke, kita coba teori di tempatnya Nahida ya. Tempatnya Nahida dikurung nih guys. Kita pakai show deh. Oke, let's go. Wah jam akunmu kok susah banget lo dapetinnya.
50. Ini mah signature. Waduh. Wah, ini kayaknya ciri-ciri gue nggak dapat Nahida nih bosku. Ini aja 24 kak. Try hard loh si Jamie. Ah baru dapat 60 ya. Oke, 51 sih guys. Ini roll ke 51 dia ternyata. Wajir. Kalau beli 5 juga, waduh bye. Di roll 51. Itu untunglah sekitar 100 kali roll tadi ya. Nah, sekarang kita ke weaponnya kawan-kawan ya. Ini si Jamie itu mau incar signature weaponnya si itu, si Nahida. Kita cek dulu riwayatnya. Kalau ya. Waduh. Oh no. Gue enggak tahu sih ini kondisinya red off atau red on ya. Oke, jadi ini 9 ternyata, guys. Oke, ini 9 berarti kita ini dulu ya, satu kali dulu ya. Ini 10. Oke, ini 10. Waduh, gue kira kuning, Bang. Wih, dapat sukros di sini. Oke, ini 20. Let's go. Let's go. No. Sacrificial greatsword. Iya, sacrificial greatsword. 30. 30. No. Udah dapat teras. 40 ya. 40. Oh, dapat kole ya. 50. Langsung gas kun. Oke, enggak dapat, Pak. My god, the witch seat. Oh, oke, ini dapat 26, guys. Kita tukarkan semua. Kita cek untuk stardust-nya. Oh, ini udah ada juga ternyata. Jangan lupa ditukarkan juga. 60 ini. Ya salah. Gua salah klik. Benar enggak sih? Oh, iya benar-benar. Gua panik kambing. Benar ya? Gua pikir tadi karakter ya. Oke, semoga please semoga. Gua doain jom dapat. Dapat signature Nahida. Let's go. Ini dapat guru juga. Signature. Let's go. Tapi kalau dapat tandernya juga kayaknya oke sih. Signet. Oh my god. Wajir Jamie, oke lo satu paket. Oh my god, Jam. Are you kidding me, Jam? Oh my god, pas banget ya. Karena kita dapat signature, wah ini cukup oke. Sekarang kita kembali lagi katanya ke bannernya Nahida kan, Mas Nahon, ya. Untuk sisa star glitternya. Apa sih namanya ini? Ya ini star glitter ya. Oke, ini kita tukar dulu untuk sisa star glitternya. Dapat 3 lagi, lumayan. Alright. Let's go. Oh, nongol 2 biji. Satu. Oke, kayaknya ini enggak dapat ya. Beteng gua kayaknya enggak dapat. Tapi asli lu sama signature. Oke. Dan ini last. Oh enggak, masih ada lagi 2 biji. Bisa beli 2 biji lagi. Oke kawan. Satu. Belum dapat. Tanda-tanda. Ini setidaknya ungu ya. Oh my god, Bennett lagi, bro. Masih bisa ditukarkan lagi, bro. Nyicil-nyicil lagi di kita, guys. Nyicil-nyicil. Siapa tahu aja bisa berkesempatan dapetin B5 lagi. Nope. Oke, okay, one more. Oke. Wah. Oke, katanya Jamie lanjut di standard banner juga boleh karena di sini dia ada 15 fat ya. Tadi beli 5. 35, 36, 37, 38. 48. Oke, 48. Kok cuma 8 ini? Oke, no.
The stringless lo mantap. Stringless oke lo cuy. Apalagi kalau misalnya belum R5 ya. Nah, ini kita bisa tukarkan lagi satu, tapi kita hajar dulu satu-satu di sini. Fischl. Nah, gue nggak tahu ini udah roll keberapa, 50 lebih kayaknya. Wah, ini bakal epic sih kalau misalnya dapat B5, tapi sayang tidak ya. Tidak. Nah, ini dapat 2 lagi. Ini kita bisa tukarkan 2 lagi nih, cuy. Oke, apakah dengan 2 Entertwine Fate ini bisa membawa pulang lagi satu karakter B5? Oke, no. Wah, ini rupanya sudah cukup lumayan sih. Yah. Oke, jadi itu dia untuk gacha kali ini ya. Dia punya si Jamie. Ini lumayan lah, dia dapat satu paket. Dan tadi total, cuman sayang tadi kalah rate off di banner karakter aja. Yang hokinya itu di weapon ya, itu benar-benar hoki sih. Dia langsung dapat signature weaponnya kan, bah. Oke, jadi sampai di sini video gua kali ini guys. Thank you semua buat kalian udah nonton. Dan ini soalnya ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya. Bye-bye.